Militer China mengakhiri latihan perang besar-besarannya di Selat Taiwan. Ini setelah Tentara Pembebasan Rakyat China menyebut telah menyelesaikan tugas di sekitar Taiwan. Pernyataan singkat dibuat Komando Teater Timur PLA pada hari Rabu 10 Agustus 2022. Tentara mengatakan serangkaian operasi militer gabungannya di laut dan wilayah udara di sekitar Taiwan telah berhasil menyelesaikan berbagai tugas secara efektif, menguji kemampuan tempur terpadu pasukan. Meski demikian, pasukan akan rutin berpatroli di wilayah itu. China diketahui telah melakukan latihan perang sejak Kamis pekan lalu. Latihan itu mengerahkan kapal induk, kapal perang, jet tempur, dan disertai tembakan rudal. Taiwan sendiri mengkritik latihan tersebut. Namun belum ada reaksi terbaru dari pemerintah Presiden Tsai Ing-wen soal perkembangan terbaru ini. Media China, CCTV juga masih memuat video yang menunjukkan jet tempur China mengisi bahan bakar di udara, serta kapal angkatan laut di sekitar Taiwan.